Ada masalah sih, mau 1.000 orang, mau 1 juta orang, bagi kami nggak ada masalah. Kubu Anies Muhaimin siap mengerahkan 1.000 pengacara untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi MK. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran Silvester Matutina mengaku tidak takut. Sekalipun kubu Anies mengerahkan 1 juta pengacara, baginya tetap tidak masalah. Hal itu disampaikan Silvester saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta pada Jumat 15 Maret 2024. Menurutnya, hal yang paling penting adalah bukti kecurangan terkait Pilpres, bukan jumlah pengacara. Silvester mengatakan seandainya kubu Anies mendatangkan pengacara kelas dunia sekalipun, pihaknya juga tidak akan khawatir. Hal ini karena TKN Prabowo Gibran merasa tidak ada kecurangan dalam Pilpres 2024. Silvester menegaskan tidak ada tim ataupun struktur dalam TKN yang dibentuk untuk mendesain kecurangan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Mau 1 juta orang pun pengacara paling hebat di Republik ini ataupun ngambil dari dunia internasional, ya silakan aja. Bagi kami sih bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, karena kami tahu memang di tim kampanye nasional 02, TKN 02, kami tidak punya tim membentuk tim kecurangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.